Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube saya A Agung NP Channel. Oke, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk mengklik dulu tombol subscribe, bunyi klik tombol subscribe yang warna merahnya. Klik tombol like, share, serta komen, dan jika sudah selamat menonton video ini sampai habis teman-temannya, dan jangan sampai di skip-skip teman-temannya. Nah, oke teman-teman, ini adalah sepatu koleksi saya, yaitu dari brand Everbase teman-teman. Ini bisa kalian lihat nih ya teman-teman, ini adalah brand dari Everbase teman-teman ya. Nih Everbase teman-teman ya, brand yang cukup terkenal dan mewah ini teman-teman. Ini saya sepatu sneaker dari Everbase ini. Ini modelnya agak lancip teman-teman ya. Jadi kalau kalian dari atas ini soalnya bagus sih kayak gini nih. Ini juga sepatu agak mahal teman-temannya nih. Sepatunya lumayan juga sama teman nih, kayak gini lah berannya teman-temannya nih. Di atasnya dia ada logo Everbase nya seperti teman-teman nih, logo Everbase nya seperti ini, dan ini ada talinya seperti teman-teman ya. Tapi memang teman-teman, inilah sepatu ya, apa sih namanya, kalau kita memiliki sepatu yang putih atau memiliki juga solnya gitu teman-teman ya, dan pasti itu kadang-kadang berwarna kuning teman-teman ya. Jadi untung-untungan nih teman-teman, ada brand-brand tertentu yang memang dia kayak yang putihnya memang putih gitu, yang nggak bisa jadi kuning gitu. Tapi ini Everbase ini dia menguning teman-temannya nih di bagian solnya kalau kalian lihat ya. Tapi ini bisa diputihkan teman-temannya, pakai putih bisa diputihkan ya. Ada bahan namanya anti-yellowing teman-temannya, bisa diputihkan. Tapi nggak apa-apa sih, karena ini juga sering terkena matahari dan sebagainya. Jadi mungkin ya, jadi wajar lah jika menguning teman-temannya. Tapi ini keren banget teman-teman. Ini adalah keren banget. Di belakangnya seperti ini teman-teman ya nih. Belakang dari sepatu ini begini. Dan mau apa juga kotor ini. Ini bagian bawahnya seperti ini teman. Ini soalnya seperti ini teman-teman. Ini soalnya. Sepatu ini modelnya dia apa ya? Sporty teman-teman. Karena dia dari depan sini dia kecil. Kecil terus dia membesar, terus lancip sampai sini. Sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali teman-teman. Dan ini bagiannya atas juga kayak ninggi loh. Kayak meninggi seperti ini ya, di atasnya seperti ini. Nah, meninggi seperti ini teman-teman. Coba saya lihat ya. Nah, ini dia meninggi seperti ini teman-teman ya. Ada bagian list-list putih di bagian sininya nih. Bagi saya tuh keren teman-teman ya. Mewah lah bagi saya tuh. Nih, kalian lihat sendiri ya nih. Nah. Ini bagian sampingnya seperti ini teman-teman. Ini bagian sampingnya agak seperti ini teman-teman ya nih. Nih, bagian sampingnya ini seperti ini ya. Ini juga teman-teman, ini sampingnya seperti ini. Tapi saya tidak tahu kenapa di sini ada perbedaan di dalamnya teman-temannya nih. Apakah karena solnya atau gimana, atau quality control atau gimana ya? Tapi ya udahlah, ini ya. Dan di bagian sini, nih juga. Tapi ini bagi saya tetap suka teman-teman. Saya bagus ini brandnya. Cukup mewah lah ya, cukup mahal kalau kalian lihat ya, brand Everbase ini brand mewah teman-teman ya. Nih, sepatunya juga saya bilang keren banget sih, modelnya itu kayak lancip ke atas gitu teman-teman, kayak lancip ke atas gitu dia teman-temannya, keren gitu. Jadi kalau kalian lihat dua seperti ini teman-teman, nih lihat dua seperti ini, dia seperti ini teman-teman, nih seperti ini teman-teman ya nih. Kalian lihat di sininya. Ini agak lemnya sedikit nih, agak ini ya, nah agak lancip sini lemnya. Jadi dia seperti ini teman-teman. Ini bagian belakangnya seperti ini ya. Di dalamnya ada soalnya, di Everbase ini bagus banget soalnya empuk, dalamnya juga empuk teman-teman, empuk banget sih. Empuk, cuma memang warnanya ini hitam putih dominan, jadi agak perlu di ini ya, di anti-yellowing supaya bagus teman-teman ya. Ini yellowing supaya bagus nih. Di bagian solnya nih teman-teman, terutamanya nih bagian solnya ini terutamanya, biar kelihatan lebih eye catching gitu ya, lebih keren nih. Nah teman-teman, karena ini sudah mau habis teman-temannya waktunya ya, nanti akan saya review kembali sepatu-sepatu koleksi milik saya. Jangan lupa teman-teman diklik-klik tombol subscribe, boleh klik tombol subscribe yang warna merah. Jangan lupa diklik tombol like, share, serta komen, dan nantikan lagi teman-temannya video-video terbaru dari saya untuk mereview-mereview barang-barang milik saya ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap di channel YouTube A Agung NP Channel, and see you next time. Dadah.